Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua kalinya kami datang ke perkebunan jahe merahnya Opu Cakak, mantan bupati dua periode. Dan alhamdulillah sebulan yang lalu kami semprot ini mengalami perubahan yang sangat-sangat luar biasa, Pak. Ya, seperti ini. Nah, ini yang bagian ini kami semprot dan sebelah sana belum. Nanti kita lihat, ya, pertumbuhannya sangat luar biasa, Pak, ya, seperti ini. Nah, jahe ini umurnya kurang lebih 2 bulan. Tapi sebulan yang lalu kami semprot, setelah tanam kami menyemprot. Dan kita lihat, coba Bapak hitung berapa yang itu anakannya, yang mana yang banyak ini. Mari kita hitung. Ya, berapa yang banyak situ, Pak? Hitung Pak, berapa anakannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masih ada calon. Ada yang 10 ya, ini coba lihat nih berapa satu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rata-rata 9 ya, ada yang 10 saja sini, ada 10 ya. Nah, oke, kita lihat ini yang kami pakai eco farming. Mana eco farmingnya, Pak? Diambilkan eco farmingnya, ambilkan satu eco farmingnya ya, ambilkan satu. Tepat ya ini. Nah, ini kalau dilihat, Pak, seperti ini yang tidak wajar ya. Dengan umur baru 2 bulan seperti ini. Nah, kurang lebih ya 1 bulan lah kami semprot. Jadi sangat tidak wajar lah pertumbuhannya. Pak, sini kita lihat ya, inilah yang kami gunakan ya di eco farming ini, di jahe ini yang pertumbuhan seperti ini. Coba bisa lihat di sana, Pak, di shooting sana, Pak, ya sini. Ini semua ini, Pak, ya. Bagus sekali ini, bagus. Nah, alhamdulillah ya. Baik-baik ya, sini kita sini, kita lihat ini. Ini yang kami tidak semprot, yang sengaja kami demprot yang sebelah sana, baratnya dan timurnya tidak disemprot. Coba Bapak hitung yang paling banyak berapa? Coba hitung yang bagus-bagus ya. Nah, ini. Ya, inilah ini. Ini kita hitung. Nah, coba berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 6. 6 batang. Di sana sudah ada yang lebih 10. Sedangkan umurnya sama, Pak. Nah, ini. Kemudian pertumbuhannya seperti ini, Pak. Nah, ini. Dengan pertumbuhan siapa ini, Pak? Pertumbuhannya, Pak, yang luar biasa pertumbuhannya. Dulu tuh, luar biasa ya. Nah, ini sama umurnya semua ditanamin umur 2 tahun. Ini, Pak, ini coba kita lihat ini. Nah, ini. Ini hanya menggunakan pupuk skam. Ya, dengan pupuk-pupuk yang lain. Inilah buktinya bahwa benar-benar eco farming ini sangat dahsyat. Luar biasa, Pak, luar biasa. Jadi diharapkan untuk seluruh petani tidak ragu lagi menggunakan eco farming. Demikian yang dapat saya laporkan, Haji Agrimsan dari Desa Karangkerangan, dari kebun Opu Cakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.